Hai semua, kami Sazali. Selamat datang ke Facebook Live Botol Matang. Sebelum kami mula, kami nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin dan selamat menyambut hari gawai, gayuhu ranyamai. Hari itu kami berada di Metro City Matang, Kuching, Sarawak. Dan hari itu kami plan nak rembak kereta persona kami tahun 2016 untuk pergi servis. Okey? Bagi yang belum tahu, sini lokasi Botol Matang. Jom ikut kami. Okay guys, kita dah sekarang tu dah menuju ke Botol Matang. Kita nak servis kereta tu. Dan sambil dia kami nak madah. Kereta tu model 2016 dan sepanjang menggunakan Persona 2016 tu, dari segi pemanduannya, dari segi stability ataupun ride and handlingnya cukup hebat, tip-top, memang tip-top. Dan masuk duduk kereta tu, bawa kita tahu apa yang hebat dengan Persona tu, okay? Selepas yang meminta tangga keselesaan dari segi penumpang di belakangnya, kita akan rasa comfort sebabnya pun seatnya, seat begitu menegak dan yang selesa. Jadi untuk perjalanan jauh, jadi kita sebetulnya takut lah. Orang yang duduk pun agak selesa lah. And then apa benda yang paling penting pasal kereta tu adalah enjinnya. Enjinnya menggunakan enjin VBT, iaitu dalam bahasa panjangnya adalah variable valve timing. Fungsinya adalah untuk menjimatkan minyak. Okey. Jadi mungkin tak nak jalan-jalan kereta, mak kereta tu sebelah kita takut lagi sebab minyaknya dah jimat. Jadi untuk kereta yang baru pastinya lebih tip top lah. Betul sih. Jom kita tenangkan. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, menunggu sana kaum pamili. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Okey semua, kami siantok dah sampai ke Botol Matang, Kuching. Sementara PKPP tu hanya servis melalui booking saja dibenarkan. Tangan booking, call nombor kita. Kami dah booking, so kami masuk dalam dulu, okay? Jom. Okay, sebelum kami masuk, sambil nunggu kereta ini servis lah, kami menanggap kereta Botol Persona baru, facelift 2019. Dengan kata banyak update dan upah yang baru. Yang tahu ada rezeki, boleh buka kereta baru ke tak? Okay. Kami mau ingatkan para penonton tentang peraduan 3 soalan di hujung rancangan. Hadiah-hadiah menarik untuk 3 orang pertama nekat jawapan dengan betul. Pastikan kita semua stay tune ke akhir rancangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami ada booking servis kereta Persona 2016 kami pukul 2. Tiba-tiba, sudah ada masa parking space ada lewat? Ya, SOP yang perlu diikut, Pak. Pasal barang kami perlu nembak palat, Pak. Ya, 36.6. Nama kita, detail customer system, Pak. DPC body kita, 36.6. Tiba-tiba, sebab detail dari sini kita, masih, Pak. Okay. Boleh sih kami tahu sejarah Botol Matang? Boleh, Tuan. Botol Matang di bawah syarikat Insan Engineering. Premis itu didirikan pada tahun 2016, terletak di Jalan Matang, Kuching, Sarawak.
Poton Matang juga pernah melancarkan Poton Pesona FMC pada tahun 2016. Alhamdulillah bang, sampai tahun 2022 loh, kalau masih ada di situ bang. Silakan bang, kita bisa pisang. First of all, kita masuk ke laman web rasmi Poton. Dalam tu, kita dapat menggabar banyak jenis kereta Poton. Kita pilihlah nak ni satu yang kita minat. Next, kita tekan butang promotion dan pilih butang Win Big Contest. Okay, next kita pilih kereta Poton apa yang kita mau. Saga kah, Iris kah, Sona kah, X70, Exora pun ada. Lepas ya, kita pilih varian dan warna yang kita mau. Okay, itu empat paling penting. First, kita pilih negeri Sarawak, bandar Kuching. Lepas ya, kita klik outlet kamu orang, Jinsan Engineering Sdn Bhd. And then last kali kita fulfill kita pun butiran peribadi. Lepas ya kita klik cara pembayaran. Okay, akhir sekali kita tekan butang submit. Ya jah, mudah kan? Tak tunggu gig, jumlah booking online. RM9.99 jah. Oh, masih? Senang jah, dua hal. Nak booking kereta Poton online. Macam tahu ya, kami ada survei kereta. Sama-sama, tugas kamu orang semua situ nang untuk memudahkan customer Poton. Okeylah, saya dah hal, kami uruskan dulu servis kami. Kata kami akan usia Poton Pesona baru ya, okey? Kami mau tahu untuk servis kali itu apa yang perlu dituka dan apa harga? Okay, kita cek kita pun record dari tadi ya. Bandingkan kita pun record tu kita dah servis 110,000 kilometer. Jadi kami recycle balik lah babang lap tu. So 110,000 record schedule tu. First servis kita minyak hitam, oil filter dan gasket. Termasuk gaji, totalnya kita ada 1,52,98. Boleh kita uji kita? Okey, ambil posisi terus lah. Selamat datang kepada penonton Facebook Live Gawai Raya daripada Poton Matang. Kami Aizat, nasihat jualan Poton. Kami Hillary, pengurus servis di Poton Matang. Terima kasih kerana sudi menonton hingga saat itu. Okey, di situ kami buat akan ngembak kereta Encik Sazali ke servis ke Poton. Jom. Itu adalah Encik Brandon kita. Beliau akan demonstrasi servis asas yang bakal dilakukan. First kali, Encik Brandon akan membuang semua minyak yang ada di dalam enjin. Kemudian, tukarkan oil filter dan gasket. Turunkan kereta untuk memudahkan isian minyak Petronas Cynthium ke dalam enjin. Akhir sekali, selepas beberapa minit, periksa paras minyak dalam enjin yang telah dimasukkan.
kereta pesona tahun 2019. Di hujung rancangan pula, ada 3 soalan untuk para penonton berdasarkan rancangan live tu. Stay tuned. Okey, kita nampak sih abang-abang handsome di belakang kami ya. Si Datuk semua akan tolong kami untuk tahu lebih lanjut tentang pembaharuan dalam kereta Proton Pesona MC2019. Proton Pesona asalnya dulu diperkenalkan sebagai Proton Wira pada pelancarannya dalam tahun 1993. Tapi di United Kingdom, Om Putih kenalnya sebagai Proton Pesona. Tahun 2007, Proton Pesona Full Model Change FMC dilancarkan dengan make chassis Proton Gen 2. Pasnya, nya make gi chassis Proton Aries pada tahun 2016 untuk Proton Pesona FNC 2. Itu dalam Proton Pesona FNC 2 2019 versi premium. Namanya saya dulu Proton Wira. Patutlah Proton Wira saya dah keluar lagi ni tu. Lalu dah nama. Pembaharuan bahagian depan kita nanya. Kerisan chrome bertemakan Etrobo. Pasia corak front grille mengikut Infinite with pattern Proton X70. Versi premium tu datangkan dengan auto headlamp, bilas siang, LED DRL daytime running light akan on. Bila gelap atau malam, DRL akan off, headlamp akan on. Desain masih kekal sama dengan versi 2016 dengan kerangka besi HPF. Hot press formingnya dapat serap tekanan yang tinggi, kukuh serta ringan. Ciri keselamatan, impact sensing door unlock akan automatic release lock pintu kereta sekiranya terlibat dalam kemalangan. Jadi pemandu dengan penumpang boleh keluar dari kereta dengan cepatlah. Jadi macam ni dengan Samira? Four Samira yang cuma ada untuk varian eksekutif dengan premium sajalah. Okey, bahagian belakang apa yang baru? Ya, logo dah siap. Ganti dengan tulisan Proton. Di bahnun, desain bumper baru ada finishing chrome line. Thumbs up untuk Proton. Nah, you try Proton front release. Tekan butang tengah 3 saat. Keluasan bonet 510 liter. Oke,
You siapa? Hai, saya Liu. Oh. Saya Sata. Oh. Yes, duduk pun rasa macam bersandar. Hmm. Tengok ruang kaki dan ruang kepala kamu, los ke? Kalau you nak tahu, Powin Door Proton ada 10 tahun warranty. Kalau you ada baby, Proton Persona ada ISOFIX coin untuk kerusi baby. You pasang kaki dia dekat coin bawah ini. Lepas tu, you lock belt dekat atas. Then, kerusi baby akan lock di badan kereta. Okay, Encik Sajali, apa yang kita suka dekat depan tu? Apa yang kami nangga, masih banyak button, simple, pasalnya vertical bagi kita. Mun kami bahagian IHU tu, kami rasa penambahbaikan dilakukan Proton yang paling best. Softwarenya amat responsif. Sound system boleh adjust. Dan sikit-sikit. Hai Proton. Follow you. Take me to Matang Jaya. Do you want to go to Matang Jaya? Yes. Starting guidance to Matang Jaya by shortest. Responsif juga. Semua varian ada voice command macam tu kah? Hanya ada pada varian premium full spec aja. Okay. Nothing more to say lah. Voice command siap perlu more buka map dekat handphone beat dan driving. Kami cuba juga lho. Hai Proton. Coming. Play Bluetooth. Okay, play Bluetooth media. Shoo, be non steady. Okay, dari segi safety, full persona bukan calang-calang. 5 star and cap rating. Varian premium ada 6 efek. Dari segi enjin, transmission dan gearbox, jaminan waranti untuk 5 tahun atau 150,000 kilometer. Okay, so ada perbezaan sih Persona tu dengan Persona yang lama. Dari segi pemanduan, ia lebih responsif. Kadar NVH yang lebih rendah dan talaan enjin untuk penggunaan minyak yang lebih efisien. Alhamdulillah, selesai sudah semua perincian pembaharuan untuk Proton Persona MC2-2019. Mun mok dibandingkan dengan model 2016 yang dulu, Proton Persona tu memiliki desain bumper yang lebih menarik, panggil yang menonjolkan Proton generasi baharu. LED DRL yang menepati tren kini tu, desain rim dual toner yang menyelahkan untuk varian premium. Keselesaan pemandu dan penumpang dijamin dengan reka bentuk tempat duduk semi leather dan semi bucket. ISU yang responsif dengan interface yang mudah untuk digunakan. Dan akhir sekali, ciri-ciri keselamatan pada Proton Persona 2019 tu sepatutnya menjadi taraf minimum terbaru untuk setiap produk automotif akan datang. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Seperti yang dijanjikan, ada peraduan untuk semua penonton yang setia bersama kami orang di Facebook Live Proton Matang. Hadiah yang dibahaskan kita orang pertama ini untuk 3 orang pertama yang berjaya menjawab 3 soalan yang betul dari rancangan Facebook Live Proton Matang, seperti wang tunai RM150 beserta dengan hamper dari Proton Matang. Yeay! Baiklah, semua penonton, okay, soalan-soalannya adalah
sini ya. Okey, soalan pertama. Berapakah keluasan ruang bonet untuk proton personal? Okey, ada empat pilihan jawapan. A, 500 liter. B, 420 liter. C, 510 liter. Ataupun D, 550 liter. Okey. Okey, soalan kedua. Berapa lamakah tempoh waranti ataupun jaminan untuk power window proton? Okey. Sama ada empat pilihan jawapan. A, 5 tahun. B, 10 tahun. C, 8 tahun. Ataupun D, 3 tahun. Okey. Dah? Okey, soalan terakhir. Okey, akhir sekali. Berkaitan dengan IHU ataupun infotainment head unit, sistem voice command hanya terdapat dalam variant persona apa? Ada empat pilihan jawapan. A, standard manual. B, standard auto. C, executive. Ataupun D, premium. Okey, untuk peringatan, sebelum kita jawab soalan tadi, kita kena like dan share dulu Facebook Live Potong Matang tu. Okey? Tiga orang pertama menjawab dengan betul akan memenangi wang tunai RM150 dan hamper dari Potong. Okey? Jadi jangan lupa like dan share. Cepat-cepat lakas. Maaf lahir dan batin. Dan selamat menyambut Hari Gawai